kawasan pantai ada dua jenis hutan, yaitu hutan pantai dan hutan mangrove. Mangrove adalah suatu ekosistem unik. Unik karena dia bisa hidup di air asin dan tanah berlumpur. Juga bagaimana dia berkembang biak. Kita akan menjelajahi mangrove bersama Alex Sumadijaya, seorang peneliti tumbuhan. Dalam petualangan kali ini, kita akan bersama-sama menjelajahi dan mempelajari hutan mangrove. Oke, ayo. Apakah mangrove itu? Sebagian besar di antara teman-teman mungkin sering mendengar kata itu, namun tidak mengetahui artinya. Penasaran kan? Oke, ayo ikuti saya. Tapi, ingat beberapa tips berikut sebelum kita masuk ke hutan mangrove. Sebaiknya gunakan celana panjang, sepatu atau boot, gunakan juga lotion anti nyamuk, karena di dalam sana banyak nyamuk loh. Dan jangan lupa, pakaian lengan panjang. Mangrove merupakan hutan rawa payau di pesisir daerah tropis dan subtropis yang tergenang air saat pasang dan terpapar udara saat surut. Jadi tanahnya tidak stabil dan cenderung berlumpur. Sebenarnya, banyak orang mengira bakau sama dengan mangrove. Itu tidak sepenuhnya benar loh, karena ternyata bakau itu sendiri cuma salah satu jenis pohon yang mendominasi di hutan mangrove. Makanya orang suka salah mengira hutan mangrove sama dengan hutan bakau. Padahal kan nggak juga. Jadi kamu sekarang tahu kan bedanya? Kondisi fisik hutan mangrove yang terendam air laut dengan kadar udara rendah berbeda dengan hutan yang berada di daratan. Akibatnya, pohon-pohon di hutan mangrove mempunyai karakter yang unik dan spesial, ditambah akar yang berfungsi mengambil oksigen. Jadi, cuma tipe akar mangrove saja yang dapat bertahan hidup di jenis dasaran ini, seperti akar lutut, akar paku, akar tanjang, akar pilar, dan akar papan. Oke teman-teman, sekarang kita menghadapi pohon yang namanya bakau. Seperti ini, bisa kita lihat bersama-sama bahwa bakau ini dalam nama latinnya, dia berasal dari genus Rhizophora. Pada genus Rhizophora ini, dia memiliki ciri berupa daun yang cukup besar. Dan kalau kita patahkan, terlihat bahwa daunnya cukup tebal karena dia menyimpan air. Selain itu, juga terdapat selaput bumbung yang tajam seperti ini, yang berguna untuk melindungi daun yang masih kuncup. Selain itu, ciri lainnya adalah bentuk buahnya yang seringkali telah berkecambah di atas pohon, memanjang ke bawah seperti ini, berwarna hijau. Nah, pada tumbuhan bakau ini, dia juga memiliki ciri yang unik seperti ini, yaitu akar yang langsung keluar dari cabang atau bahkan dari batang pohon, yang berfungsi untuk menahan tumbuhan itu berdiri di substrat atau di dasaran yang tidak stabil, dan juga untuk memperluas pencarian makanan dalam dasarannya. Pada bakau, pohon ini memiliki bunga seperti ini. Dan saat dia kuncup, dia berbentuk seperti ini. Cara berkembang biak salah satu tumbuhan mangrove memperlihatkan proses perkecambahan buah sewaktu masih menggantung di atas pohon. Proses ini disebut vivipari, sama dengan istilah pada hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Saat buah jatuh, maka ia akan menancap pada dasaran lumpur. Setelah itu, buah yang tertancap akan berkembang menjadi benih. Selanjutnya, benih berkembang menjadi tahap panjang, yaitu pohon yang diameter batangnya masih di bawah 10 cm.
hingga akhirnya ia menjadi pohon dewasa yang siap untuk berbunga dan berbuah lagi. Pohon pidada dari genus Soneratia memiliki ciri khas yaitu akar paku yang tebal dan mencuat dari dalam permukaan tanah. Kita perhatikan buah pidada berbentuk cakram yang menebal dan bisa dibuat jus maupun manisan. Pohon api-api dari genus Avicennia memiliki ciri yang khusus seperti akar paku yang tipis, berbeda dengan pidada yang memiliki akar paku tebal. Batangnya berwarna sedikit keputihan, dan kalau kita perhatikan daunnya, pada permukaan bawahnya mengandung kelenjar garam, sehingga terasa asin bila kita jilat. Bunganya kecil, berwarna kekuningan, dan memiliki buah yang berbentuk seperti mangga yang juga berbentuk kecil. Pohon ini bernama bola-bola dari genus Silocarpus. Dinamakan demikian karena pohon ini memiliki buah yang berbentuk bulat seperti bola. Di dalam buah tersebut terdapat banyak biji berkayu yang ukurannya tidak sama besar. Pohon ini umumnya berada di daerah dengan kadar garam yang relatif rendah. Bila kita perhatikan, di bagian bawah pohon terdapat akar berbentuk seperti pilar-pilar kecil yang lebih tebal dari akar pohon pidada dan pohon api-api. Batang pohon ini berwarna kemerahan dan seperti terkelupas. Ini adalah daun dari pohon bola-bola yang kalau kita perhatikan, dia adalah daun majemuk yang merupakan pembeda dengan pohon habitat mangrove lainnya yang rata-rata adalah daun tunggal. Bruguiera adalah nama genus pohon ini. Nama lokalnya adalah tanjang. Ia termasuk pohon yang cukup tinggi. Umumnya, kita menemukan pohon ini di daerah belakang hutan mangrove yang memiliki kadar garam relatif rendah. Bentuk akarnya berbeda dengan pohon lainnya. Berbentuk seperti lutut, dengan banyak akar yang bersatu. Batangnya berbentuk bulat seperti silinder dan berwarna agak putih. Daunnya berbentuk seperti daun bakau, juga memiliki selaput bumbung. Kita lihat bakal buahnya, dan kemudian buahnya, yang berkembang dan berkecambah pada pohon. Ini adalah pohon yang namanya buta-buta, yang terlihat dari nama latinnya Exoecaria agaloca. Kalau kita perhatikan, tumbuhan ini cukup berbeda dengan tumbuhan pada mangrove, karena akarnya terletak di bawah tanah. Tidak seperti akar pada tumbuhan mangrove lainnya yang mencuat ke atas permukaan tanah. Dan kalau kita perhatikan, dia memiliki daun yang berbentuk seperti ini. Dan seandainya kita sobek daunnya, dia akan mengeluarkan getah berwarna putih seperti susu, yang bila terkena mata bisa mengakibatkan kebutaan, sehingga namanya menjadi buta-buta. Pohon yang bernama Latin Nipa fruticans merupakan satu-satunya jenis palem yang ditemukan di hutan mangrove. Daunnya besar dan panjangnya dapat mencapai 9 meter yang tumbuh di batangnya. Buahnya berwarna kuning dan berumpun, besarnya seperti bola sepak. Bila sudah masak, dia akan terbelah. Kulitnya berserat dan berwarna coklat keabu-abuan. Dia tidak memiliki akar nafas, melainkan berakar serabut. Nah, kita baru saja mempelajari beberapa pohon yang bisa kita temui di hutan mangrove ini. Kamu mungkin tidak tahu kalau hutan mangrove ini memiliki peranan yang penting bagi masa depan dan kehidupan manusia.
Jadi kan kita tahu ya, hutan mangrove itu terdiri dari pepohonan ya, yang akarnya ada apa ya namanya, jangkarnya. Nah itu sangat berfungsi tinggi untuk lingkungan. Antara lain misalnya di sela-sela jangkarnya itu banyak sekali ikan-ikan kecil yang memijah di sana. Si pohon-pohon ini juga dia bisa menahan arus dan gelombang. Kalau ada angin juga bisa tertahan ya. Kemudian juga akar-akarnya ini menahan istilahnya itu intrusi air garamnya. Jadi penyerapan air garam ke dalam daratan. Sehingga air di daratan itu tetap tawar. Hutan mangrove juga merupakan habitat bagi banyak biota. Mereka bertelur, membesarkan anak-anaknya, dan mencari makan di sana. Tidak jarang, hutan mangrove juga menjadi tempat persinggahan bagi burung-burung, baik lokal maupun pengembara. Nah, burung-burung tersebut juga bisa menjadi objek penelitian dan objek wisata ekoturisme. Makanya, kalau mangrove hilang, biotanya pun ikut musnah. Hutan mangrove Indonesia rata-rata itu ditebang karena berbagai hal ya. Yang pertama adalah pembuatan pelabuhan dan kadang-kadang pelabuhan udara ya, termasuk di Cengkareng ya, itu menghabiskan hutan mangrove yang di tepi-tepi pantai. Kadang-kadang juga kita membuat jalan raya ke sana ya, atau tempat untuk rekreasi. Sehingga hutan mangrovenya ditebang. Ada ancaman yang lain yang mengkhawatirkan juga ya, selain dari penebangan-penebangan itu, yaitu adanya pencemaran ya, di daerah pantai, khususnya di Teluk Jakarta ini. Karena Jakarta ini kan kapal-kapal berseliweran ya, kadang-kadang ada yang membuang minyak ya. Demikian juga dengan sungai-sungai yang bermuara di Teluk Jakarta. Ada 13 sungai yang bermuara di sana. Sampah kita dari kota mengganggu proses pengendapan dan menimbulkan pemandangan yang tidak enak. Bayangkan plastik-plastik, sandal, dan tali menyangkut di antara akar-akar mangrove. Selain itu, penebangan hutan mangrove untuk kepentingan pembangunan lahan golf, reklamasi pantai, juga untuk pembangunan rumah-rumah mewah, akan menyebabkan hilangnya biota laut di sana. Akibat terancamnya hutan mangrove, biota-biota yang hidup di sana juga ikut terancam. Berikut pemaparan Ibu Ani Mardiastuti tentang populasi burung di Pulau Rambut. Kami dari IPB sudah sejak 20 tahun yang lalu ya, melakukan monitoring terhadap jumlah burung yang ada di Pulau Rambut. Jadi Pulau Rambut ini merupakan rumah lah ya. Kalau secara saintifiknya sih statusnya suaka marga satwa bagi burung-burung ini ya. Kira-kira 20 tahun yang lalu itu jumlah burung di sana kira-kira 20 ribuan ya. Sekarang sudah tinggal mungkin 10-7 ribuan ya. Nanti saya tunjukkan data yang lebih akurat ya. Dan dari situ kita mengambil kesimpulan bahwa memang sudah terjadi penurunan karena burung ini sudah semakin sulit mencari makan di tempat-tempat yang dulunya dia mudah mencari makan. Hutan mangrove dapat pulih apabila dilakukan penanaman kembali. Jadi, kita menancapkan kecambah di daerah pesisir yang telah rusak mangrovenya. Dalam jangka waktu kira-kira 5 tahun, umumnya kecambah sudah mencapai usia dewasa dan dapat berkecambah lagi. Selain usaha penanaman, kita juga harus berupaya menjaga hutan mangrove yang tersisa dari kerusakan oleh manusia.
Dan sulitnya menghutankan kembali mangrove itu betul-betul upaya yang sangat sulit, ya. Sehingga alangkah baiknya kalau mangrove yang ada itu jangan sampai ditebang, ya. Sehingga fungsi-fungsi yang diperoleh itu bisa maksimal dan kita tidak banyak mendapat bencana karena ketiadaan hutan mangrove itu. Bagaimana? Menarik bukan petualangan kita hari ini di hutan mangrove? Saya harap perjalanan kita hari ini bisa menambah wawasan teman-teman mengenai pentingnya arti hutan mangrove ini bagi kita. Jadi bisa dibayangkan apa akibatnya yang terjadi bagi manusia seandainya hutan mangrove ini musnah. Ya, masa depan hutan mangrove ada di tangan kita bersama. Oke, sampai jumpa.